Oke, guys, kawan, sedulur semuanya pecinta tanaman ya, khususnya di Nusantara Indonesia. Bahasanya kali ini kita masih sedang di tepatnya di Pekalongan ya, Kabupaten Pekalongan ini sedang menelusuri anggrek yang kita akan mencari-cari kemana ya, kita mau ke sana kita ya, mungkin tetap ikuti saja perjalanan kami ya. Ini hutan di area sekitar ini dan oke. Oke, kita telusuri ke arah yang sana ya, dan mari. Kita lagi tengok mencari anggrek kelelawar ya. Karena hati-hati ini jalan sangat berliku-liku di arah menuju Betung Kriyono ini. Kita sambil hari-hari dulu. Wah, ini dia. Satu anggrek kelelawar, bro. Ini yang dinamakan anggrek kelelawar ini ya. Kita sudah temukan baru di seperempat perjalanan ini ya. Menuju ke arah hutan. Ini sudah disambut dengan anggrek kelelawar. Tapi cuma 1-2 mungkin di atas ada ya. Tapi kita biarkan aja biar tetap lestari di habitatnya ini. Contoh anggrek kelelawar. Sang kelelawarnya ini. Dan kita mau cari-cari lagi ya. Perjalanan kami terus. Nah, ini ada juga ini sang kelelawar yang kecil ini ya. Dulur, anggrek kelelawar yang kecil ini namanya. Ya, kita biarkan aja hidup di habitatnya lah. Oke, kali aja ikuti perjalanan kami, tetap channel kami ya.
siro lupa notik limo panganan buah pilu apa ya kedua kembali.
Ini lagi pemanjatan anggrek panda di batu tebing ya. Batunya sangat tinggi. Prosesnya hati-hati. Kesulitan itu karena batunya juga licin. Ini di atas kurang menyamping lagi, terjangkau itu anggrek panda yang ada di batu tebing. Nah, apa ada lagi anggrek-anggrek lain? Turun amat, ini sudah harus aman. Di bawah diantaranya panda. Kita akan tanam di rumah. Bring dari batu bro. Gimana rasanya Bang Andre? Ya sangat hati-hati lah, apalagi ini cuaca musim hujan ya. Batunya, dalam batunya itu licin. Apa manjat tebing harus ngontrol ini tebingnya. Oke. Oke. Tinggi.
Oke, nah, makilah perjalanan kita di Pekalongan ini ya, dengan berburu anggrek spesies-spesies. Nampaknya di waktu yang sudah siang ini kita kehujanan, jadi kita berteduh atau bersolat dulu ya di musyola, karena waktu siang ini hujan dan kita ini tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mungkin ya bisa lain kali kita bisa ke hutan-hutan lereng Pekalongan lagi ya sobat kawan semuanya, dan jangan terus patah semangat dan selalu ikuti perjalanan kami, dan selalu sehat selalu kawan saudara semuanya ya, dan selalu ikuti kami teruslah tetap di channel Flower 12, dan jangan lupa subscribe, like, comment, tombol di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.